Saya mendapat laporan saudara dari pagi sudah di sini. Dari pagi saudara tekun mendengarkan pembekalan demi pembekalan, luar biasa. Inilah semangat Indonesia menang. Saudara-saudara sekalian, kita telah tergabung dalam satu kekuatan, yaitu kekuatan rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya dengan saudara Sandiaga Soeroduno terus-menerus bergerak dari satu kota ke kota yang lain, dari satu kabupaten ke kabupaten yang lain, dari satu provinsi ke provinsi yang lain, dan di mana-mana kami melihat dan kami menyaksikan dan kami merasakan rakyat Indonesia minta perubahan. Rakyat Indonesia menuntut perubahan. Rakyat Indonesia tidak mau dibohongi lagi. Rakyat Indonesia tidak bisa diintimidasi. Kalau emak-emak saja tidak takut diintimidasi, bagaimana 267 rakyat Indonesia?